Nah, kita berbincang masalah penjualan daripada kuih Encik Tuan dan Puan ini kemarin ini menjelang daripada hari 6 Encik Tuan dan Puan Aidilfitri. Kita dapat kabar dari pedagang bahawa penjualan kuih dia sepi. Betul Puan Mai, dan dia para pedagang ni Puan Mai mengaku biasanya nanti ni Puan Mai ni meledak ya. Meledak meletup penjualan ni biasanya di malam hari raya atau malam takbir. Ya, ini 6 hari sebelum hari raya tu memang sepi. Sekarang dah mulai ni dah. Itu dia. Seperti apa kabar lengkapnya tu? Oh, kita tengok. Menjelang Hari Raya Aidilfitri, para pedagang kuih lebaran dan kebutuhan lebaran mulai menjamur di sepanjang jalan HN Subrantas hingga ke kawasan Pasar Selasa, Kota Pekanbaru. Namun demikian, para pedagang mengaku hingga memasuki H-6 jelang lebaran ini, para pembeli masih sepi dan belum ada peningkatan penjualan. Namun salah seorang pedagang kuih lebaran, Rudi, mengaku peningkatan pembelian nantinya diprediksi akan terjadi saat malam takbiran. Sebenarnya ini H-5 atau H-6 jelang Aidilfitri. Untuk penjualan kue sendiri seperti apa sejauh ini, udah ada peningkatan belum Bang? Belum Kak. Masih sunyi. Masih sunyi ya? Ya. Biasanya itu peningkatan pembeli itu kapan diperkirakan biasanya? Biasanya malam takbir. Kita ini udah jual apa aja Bang? Inilah kue macam-macam, ada nastar, ada kacang. Untuk harganya sendiri berapa aja tuh Bang, tentangnya? Ada harga dari 80 segitu. Itu kita produksi sendiri Bang? Iya, produksi sendiri. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, para pedagang mengaku biasanya peningkatan pembeli kuih lebaran akan terjadi saat mendekati hari raya hingga malam takbiran. Nurkomal Andika dan Zidan Al-Azhar melaporkan.